There's gift in Bible, but not a birthday gift. This one we can touch, but we can see in action. This gift are given by God. Giving, the gift of serving, the gift of giving, showing mercy, listening and telling the words of God. The gift of faith, the gift of healing, the gift of making miracles, and us speaking in tongues. Hai semuanya, kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Namaku Kiki dan aku adalah anak pertama di keluarga ini. Namaku Didi, on your service. Dan aku Mimi, yang paling kecil di keluarga ini. And kita the Mouse Family. Let's go play with us, the Mouse Family. We are Kiki, Didi, and Mimi, the Mouse. Nah, sekarang kita mau doa dulu nih. Yuk sama-sama kita lipat tangan kita, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Atas hari ini, sekarang kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain, Kiki? Nah, sekarang kita akan bermain games. Yes, aku suka bermain game. Apalagi sama kalian. Nah, kita mau main game apa nih, Kiki? Biar aku bisa siapin alat-alatnya. Tenang-tenang, Kiki. Kita akan bermain pay attention to the word. Jadi kamu gak perlu siapin apa-apa. Oke, siap deh. Gimana cara mainnya? Oke, jadi begini cara mainnya. Aku akan menceritakan suatu kisah, tapi kalian harus memperhatikan pada satu kata tertentu yang sudah aku tentukan. Misalnya nih, aku memilih kata buku. Jadi setiap dalam kalimat itu, selama ada kata buku, maka kalian harus lompat dan putar. Oke, itu gampang. Yuk, mulai. Teman-teman juga ikut ya di rumah. Oke, jadi di soal pertama ini, aku memilih kata keju. Karena aku suka dengan keju. Oke, kita mulai. Suatu hari, aku sedang lapar sekali. Lalu aku berjalan-jalan untuk mencari keju. Nah, tapi aku tidak bisa menemukannya di rumah. Jadi aku pergi ke supermarket untuk membeli keju. Nah, bisa kan? Teman-teman gimana di rumah? Apakah kalian bisa? Oke. Kalau gitu sekarang giliran Mimi. Oke, pay attention to the word bantal. Bantal. Suatu pagi hari yang cerah, aku mau mengambil kamu salah, Didi. Makan dulu, lapar. Kukira kamu mau bilang bantal. Makanya, perhatikan dulu, Didi. Setelah itu, aku pergi ke dalam kamar lagi untuk mengambil bantal. Kita benar kali ini. Oke, gantianmu, Didi. Oke, sekarang giliranku ya. Sekarang perhatikan kata sepatu. Sepatu. Oke. Oke, jadi suatu hari aku bangun, lalu setelah aku bangun, aku pergi untuk merapikan selimut. Ayo, yang fokus ya Mimi. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah aku merapikan selimut, aku pergi keluar untuk menyiapkan sepeda. Karena aku mau berangkat ke sekolah. Tapi sebelum itu, aku harus bersiap-siap dan aku memakai sepatu. Keren. Oke, sekarang terakhir. Teman-teman di rumah dengerin juga ya. Kata-katanya adalah sayang. Sayang. Jadi, suatu hari, Michelle dan keluarganya berkumpul di ruang tamu. Lalu Michelle bertanya ke mamanya, "Mama, apakah kamu sayang sama aku?" Dan mamanya pun menjawab, "Iya, tentu saja. Aku sayang padamu, Michelle."
Dan kemudian Michelle bertanya lagi, kalau Tuhan, apakah Tuhannya sayang padaku, Mama? Lompat putar lagi. Dan mamanya pun menjawab, tentu saja, Tuhan sayang padamu. Dan Michelle bertanya lagi, lalu Mama kok bisa tahu Tuhan sayang padaku? Dan mamanya pun bernyanyi, Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ayo nyanyi bareng-bareng. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yeay. Mulai pusing nih aku. Pusing. Aduh. Terus. Asik banget ini. Gimana kalau kita main lagi? Yuk. Tapi gak bisa. Karena aku dan Didi harus menyiapkan untuk perlombaan keju kita. Kita akan membangun keju. Oh iya, benar juga. Kalau gitu, aku siapkan ya meja dan kejunya. Oke, Didi. Thank you. Oke. Yah, gimana dong? Aku ngapain? Kamu bisa mengajak teman-teman di rumah untuk memuji Tuhan bersama. Boleh, boleh. Itu ide yang keren sekali. Yuk, teman-teman. Kita nyanyi dan menari bersama-sama memuji Tuhan. God is good all the time. All the time, God is good. Let's praise Jesus. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking, if you're walking through the valley, and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound, 'cause He has promised to never leave you, nor forsake you, 'cause His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking, if you're walking through the valley, and there are shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound, 'cause He has promised to never leave you, nor forsake you, 'cause His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. God is good. Juga harus kasihi sesama kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke? Kukasihi. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi. Ku kasihi kau.
harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ikutin kakak ya. Oke. Ku kasihi. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku mau mengasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ulangi lagi. Gimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, seneng banget. Aku bisa memuji Tuhan bersama kalian. Iya, tadi waktu kalian memuji Tuhan, aku dan Kiki merasa sangat bersuka cita dan berkat kalian, kita bisa menyelesaikan latihan perlombaan keju ini dengan sangat baik. Terima kasih teman-teman. Oh iya, Didi, bisa bantu aku buat beresin kejunya dan masukin dalam tas kita ya. Oke Kiki, on your service. Wah, kamu keren ya Kiki. Kamu bisa mengatur dan memimpin Didi dengan baik. Untuk jadi pemimpin yang baik, kamu juga harus jadi pelayan yang baik. Lihat tuh Didi, dia punya the gifts of serving. Kalau nggak ada Didi di sini, nggak mungkin aku jadi pemimpin yang baik. The gift of serving. Berarti untuk mendapatkan yang kepemimpinan, itu juga dari hadiah. Itu bukan hadiah. Itu adalah karunia dari Tuhan. Oh, I see. Bukan hal yang sama. Bedakan hadiah dan karunia. Gak tahu kan karunia pasti? Nah, kalau gitu, yuk sama-sama kita belajar tentang karunia Tuhan dengan dari Kakak Eagle Kids. Boleh, boleh. Yuk. Let's prepare our heart for Holy Spirit to enter our heart. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you. I grow to love you more.
Semuanya, senang lagi ya kita bisa berjumpa kembali. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita mengenal isi hati Tuhan lebih lagi, yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini. Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari ini kami mau belajar sesuatu Tuhan. Kami mau belajar sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan keajar setiap kami, untuk kami boleh mengerti isi hatimu, kami boleh menangkap dengan mudah Tuhan, apa yang akan Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang taat, jadikan kami anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit,
Kak Monik percaya nih, kalian pasti pernah mendengar lagu ini. Dan bahkan ada yang sudah hafal lagu ini. Lagu ini katakan apa? Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus itu sahabat kita. Ya benar banget. Roh Kudus itu penting banget dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu selain dia adalah sahabat, dia adalah pribadi yang selalu menolong kita. Dia adalah pribadi yang selalu ada bersama dengan kita. Ketika gak ada orang lain, ketika kita sendirian, ada satu pribadi yang selalu bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus. Tapi ada kabar baiknya lagi nih. Ternyata Roh Kudus itu gak hanya dia hanya menolong, dia tidak bersama dengan kita aja, tapi dia juga memberikan suatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, yaitu namanya karunia Roh Kudus. Hah? Apa itu Kak karunia Roh Kudus? Karunia itu adalah pemberian. Pemberian, ya. Nah, di sini Kak Monik punya. Apa ini? Iya, kado. Siapa di sini yang suka kalau dapat kado? Angkat tangannya. Wah, iya, Kak Monik juga senang nih kalau dapat kado. Nah, misalkan nih kalian lagi ulang tahun, lalu dapat kado dari papa mama. Terbungkus seperti ini, ketika kita terima, kita enggak tahu nih apa isi kadonya. Betul? Karena dibungkus oleh kado. Dan kita enggak minta sebelumnya, tapi kita dapat kado ini. Tapi kita juga bisa loh ketika kita sebelum menerima kado, kita request dulu sama papa mama. Pa, ma, nanti kalau Monik birthday, Monik kepingin hadiah masak-masakan. Kita bisa request seperti itu ke papa mama kita. Demikian juga karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita ketika kita menginginkan dan kita meminta. Ya, kita bisa request dengan Tuhan di dalam doa kita, di dalam setiap apa yang kita inginkan, kita bisa minta karunia itu sama Tuhan, kepada Tuhan. Ya, kita mau sama-sama buka ya. Kita lihat sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 8 ya. Agak panjang tapi it's okay ya, dibuka sama-sama. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Yang sudah dapat katakan yes. Oke, yes ya. Kita mau sama-sama baca ya. Yuk. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Wow! Di ayat ini tadi, ayat 6-8, ternyata karunia Roh Kudus itu ada beberapa ya. Ada tadi karunia untuk penubuat, menasehati, mengajar, memimpin, melayani, lalu berbagi, menasehati ya. Ternyata ada banyak karunia Roh Kudus yang disediakan untuk kita. Nah, tinggal kita gimana? Mau enggak menginginkan karunia tersebut? Dan hari ini kita belajar dua karunia yang kita inginkan. Kalau kakak sih kepingin ya. Kayak kakak percaya juga kalian semua juga menginginkan karunia. Kedua karunia ini. Yaitu yang pertama, yaitu karunia untuk
memimpin. Ya, sekarang ini Kak Monik bawa sesuatu. Siapa sih yang gak kenal dengan orang yang Kak Monik akan tunjukkan ini ya? Siap ya? Lihat nih. Tada! Ini siapa? Wah, benar semuanya, good job. Ini Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo ini adalah benar Presiden Republik Indonesia. Ya, dia adalah pemimpin negara kita Republik Indonesia. Lalu Kak Monik ada gambar lagi nih yang juga enggak asing dengan kita. Pasti semuanya tahu. Siapa? Iya benar, ini adalah Pastor Philip ya. Dia adalah gembala sidang di Gereja Mawar Sharon. Kalian sering banget melihatnya dan dia adalah pemimpin yang tertinggi di Gereja Mawar Sharon. Ya, di mana kita semua digembalakan saat ini. Ya, lalu ada lagi nih yang enggak asing juga buat kita semua. Ini ada gambar apa? Kalau kita di sekolah, pemimpin kita siapa? Pemimpin kita yaitu guru kelas kita. Ya. Nah, orang-orang ini presiden, pastor, guru. Ya, memang mereka punya jabatan. Mereka punya posisi sebagai seorang pemimpin. Tapi pemimpin itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang pilih setiap pemimpin. Loh, Kak, tapi gimana kalau aku, Kak? Siapa di sini yang pernah jadi kapten di sekolahnya? Angkat tangannya. Wah, ada beberapa ya yang pernah jadi kapten. Gimana rasanya? Seneng? Ya, seneng. Mungkin seneng. Tapi kita perlu ingat bahwa ketika kalian ditunjuk sebagai pemimpin, ketika kalian memimpin banyak teman-teman atau orang-orang, ingat bahwa memimpin itu, karunia memimpin itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh mentang-mentang karena kita jadi pemimpinnya, karena kita jadi leadernya, tinggal main suruh-suruh aja. Ayo, kamu bersihin, kamu yang ini, kamu yang itu. No, itu bukan leader. Tetapi leader yang sebenarnya, pemimpin itu adalah apa sih pemimpin itu? Apa sih karunia memimpin itu? Yaitu kita melakukannya lebih dulu. Kita melakukan lebih dulu, lalu orang lain yang akan mengikuti kita untuk melakukan hal yang benar tentunya. Ya, misalkan kalian waktu CG Kids ya, lagi di Zoom. Lalu pada saat kakaknya Firman atau pada saat ada temennya yang sharing, lalu ada teman kalian atau enggak usah teman deh, ada saudara adik yang lebih kecil ya bersama dengan kalian, rame sendiri enggak memperhatikan CG Kids-nya. Nah, kita ini juga bisa loh jadi pemimpin bagi orang lain. Caranya gimana? Kita bisa ngomong ke adik atau ke orang lain, bilang bahwa ini waktunya CG Kids. Ayo kita sama-sama dengerin kakaknya. Nah, itu juga yang namanya pemimpin, memimpin ya. Jadi kita melakukan lebih dahulu, kita jadi contoh, kita jadi teladan buat orang lain terlebih dahulu. Nanti orang lain akan mengikuti apa yang kita lakukan. Ya. Kita contoh lagi ketika main ya, setelah mainan lalu papa mama bilang ayo clean up. Nah, kalian bisa langsung melakukannya. Melakukan lebih dahulu, enggak perlu tunggu orang lain, enggak perlu nunggu temannya, enggak perlu nunggu saudaranya. Tapi kalian lakukan dulu, clean up mainannya. Cepat clean up mainannya dan ajak adik, ajak saudara untuk clean up bersama-sama. Itu juga namanya memimpin. Ya, jadi pemimpin itu enggak harus kita harus jadi kapten, enggak harus kita jadi ketua kelas, atau kita ini enggak harus jadi kelompok
ketika kita harus memimpin sesuatu. Enggak, tapi kita juga bisa membawa 1-2 orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang benar. Kita jadi teladan. Nah, dan itu kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan, aku ingin karunia memimpin itu. Tuhan bisa pakai loh. Meskipun kita merasa bahwa kak, aku gak sepandai kakakku. Kalau kakakku, kokoku, ceceku pinter ngomong, pinter bisa memimpin kak. Kalau orang lain ngomong apa, dia bisa, orang lain bisa mengikuti. Kalau aku gak kak, aku gak bisa ngomong. Tuhan bisa pakai siapapun. Asal kita minta sama Tuhan. Kita menginginkan, kita merindukan karunia itu. Ya, seperti pada biasanya nih ya, biasanya kalau orang itu lebih suka, dah kak, aku ikut aja. Tapi Tuhan merindukan setiap kita, kita juga jadi contoh buat orang lain. Seperti Tuhan Yesus pun itu juga adalah pemimpin. Dia adalah the greatest teacher, gitu ya. Dia adalah Allah yang luar biasa, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia pun memimpin juga banyak murid-murid ya, untuk belajar bersama, menasehati ya, mereka belajar bersama. Dan kita mau belajar ya dari teladan Tuhan Yesus, bagaimana dia memimpin dan bagaimana dia melayani setiap murid-murid yang dia gembalakan. Yuk kita sama-sama dengarkan Bible story berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum hari raya Paskah, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus sadar waktunya tidak akan lama lagi akan diserahkan untuk disalibkan. Saat itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan pada murid-muridnya untuk saling melayani. Lalu, bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian, ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Wow, adik-adik tadi sudah mendengar ya cerita tentang Tuhan Yesus, bagaimana dia itu menjadi teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa sih yang kurang dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah guru. Tuhan adalah pemimpin yang luar biasa. Yang perlu kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus, walaupun dia adalah pemimpin yang luar biasa, dia adalah maha guru, dia adalah pencipta kita, tapi dia bukan hanya saja memimpin kita, tapi dia adalah sosok yang melayani. Ya, tadi sudah kita dengarkan ya, bagaimana Tuhan Yesus melayani juga murid-muridnya, mengajar murid-muridnya. Dan karunia yang kedua yang kita rindukan di dalam hidup kita hari ini, yang kita rindukan adalah yaitu karunia untuk melayani ya. Kalian tadi waktu Kak Monik bawa gambar-gambar ini, ada presiden, ada pastor, ada guru. Ya,
memang mereka punya jabatan sebagai seorang pemimpin. Tapi tahukah adik-adik bahwa mereka presiden, pastor, guru, kelihatannya mereka memimpin. Tapi sebetulnya yang mereka lakukan itu adalah mereka melayani. Misalkan nih, presiden. Presiden apa? Melayani apa, Kak? Ya, dia memikirkan bagaimana supaya rakyat ini, terutama rakyat Indonesia, gimana bisa sejahtera, gimana supaya harga-harga itu nggak naik. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana menangani virus COVID. Itu yang dipikirkan oleh presiden. Ya, lalu juga pastor. Pastor kita juga melayani setiap jemaat-jemaat yang ada. Mendoakan, lalu memberikan kita firman-firman setiap hari lewat setiap firman-firman yang disampaikan. Lalu kakak-kakak CG itu juga leader kita, tapi mereka melayani. Ya, setiap pemimpin itu melayani Tuhan. Karena apa? Begitu juga dengan guru. Guru juga, Kak, guru loh sukanya perintah-perintah. Guru itu memikirkan, teacher sekalian di sekolah memikirkan bagaimana supaya anak-anak yang dididiknya, anak-anak yang diajarnya itu bisa pandai, bisa punya karakter yang bagus. Dia pikirkan itu, dia melayani, membantu kalian semua. Ya, jadi kita mau sama-sama belajar bahwa untuk memimpin itu adalah kasihnya Tuhan. Ya, memimpin dan melayani itu kita bisa dapatkan karena apa? Kita menerima kasih Tuhan. Ya, kita nggak bisa memimpin, melayani tanpa kasih Tuhan. Karena apa? Seperti tadi Kak Monik bilang bahwa karunia itu Tuhan yang kasih. Nggak bisa kita melakukannya dengan kekuatan kita, dengan kesombongan kita. Kak, karena aku sudah, aku lebih pandai, Kak. Kak, karena aku lebih gede, Kak. Enggak. Tapi karunia itu adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu, kita bisa minta sama Tuhan. Kita bisa rindukan, inginkan itu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, Kak, aku loh masih kecil, Kak. Buat apa? Hei, Tuhan bisa memakai orang siapa aja. Usia berapapun, Tuhan bisa memakai kalian semuanya. Ya, yuk kita mau sama-sama pada hari ini kita menginginkan. Ya, seperti tadi di Roma 12 ayat yang ke-7 dan ke-8 ya. Kak Moni bacaan singkat aja ya. Jika karunia itu melayani, baiklah kita ini melayani. Ya, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Ketika kalian di CG Kids, diminta tolong oleh, bukan diminta tolong ya, dipercayakan suatu tugas. Misalkan memimpin doa opening pada saat CG Kids. Kita mau take the action, kita mau ambil bagian itu. Apa? Karena kita mau melayani, bukan untuk kesombongan. Tapi kita untuk melayani orang lain dan kita jadi berkat juga buat orang lain. Lalu misalkan pada saat kalian mainan, lalu mainan bersama-sama gitu ya, lalu beres clean up bareng-bareng. Ternyata adik kalian nggak bisa ambil yang ada di kolong bawah. Kalian bisa loh melayani. Biarin itu kan urusannya adik. No, kita bisa membantu, menolong orang lain untuk melakukan itu adalah melayani. Ya. Tadi di firman Tuhan juga dibilang bahwa ketika kita dikasih karunia untuk melayani, lakukanlah. Meskipun gak ada orang yang melakukan lebih dahulu, yuk kita mau ambil bagian. Kita mau melakukan lebih dahulu, kita mau jadi teladan. Ya. Lalu misalkan juga kalau kalian memimpin, pada saat kalian bilang sesuatu, ngajak orang lain untuk memimpin melakukan sesuatu, kalian ternyata tidak digubris, ternyata kalian tidak dicuekin. It's okay. Firman Tuhan katakan apa? Lakukanlah dengan rajin. Meskipun orang lain gak ada yang mengikuti kalian, lakukan terus-menerus. Kakak percaya suatu hari akan ada juga orang yang ngikutin kalian. Ya, yuk kita mau sama-sama pada hari ini, kita mau merindukan karunia itu. Yaitu tadi apa? Karunia untuk memimpin dan melayani. Kita mau sama-sama
sama-sama katakan gini ya, siapa di sini yang mau untuk menerima, mendapatkan karunia memimpin dan melayani? Angkat tangannya. Iya, kakak juga nih. Ya, kita mau sama-sama katakan gini ya. I want to have the gift of leading and serving. Sekali lagi ya. I want to have the gift of leading and serving. Iya, kita semua mau punya karunia untuk memimpin dan melayani. Yuk kita mau sama-sama ya, minta itu sama Tuhan. Kita minta, kita rindukan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, yuk kita mau sama-sama. Taruh tangan kalian di dada seperti ini. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Sekali lagi ya katakan. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Semua taruh tangan di dada seperti ini. Ikutin doa Kak Monik ya. Tuhan Yesus, kami belajar sesuatu pada hari ini. Tuhan, kalau seperti firman tadi yang sudah disampaikan, bahwa Engkau memberikan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kami, yaitu karunia Roh Kudus. Tuhan, kami menginginkan karunia itu Tuhan. Karunia memimpin, karunia melayani, kami rindukan itu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau Engkau melakukan di dalam ketika Engkau di dunia ini, kami juga mau Tuhan belajar seperti Engkau, mengikuti teladanmu Tuhan. Kami mau belajar untuk memimpin, kami mau melayani setiap orang-orang di sekeliling kami, mau menolong orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, pakai kami. Kami merindukan, kami menginginkan karunia itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami minta itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya melalui Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus boleh menyertai adik-adik semuanya mulai hari ini sampai minggu depan dan bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Roh Kudus menyertai setiap kami, memimpin setiap langkah kami dan membawa kami terus-menerus naik dan tidak akan pernah turun, jalan-jalan akan terus-menerus naik dan berkat-berkat Tuhan melimpah, kesehatan melimpah atas engkau dan seisi keluargamu. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Hai kids. Oke, saatnya kita melakukan activity hari ini. Dan untuk activity hari ini kita akan membuat origami tikus seperti ini. Ya, cukup simpel. Jadi kita siapin dulu alat-alatnya. Yang kita perlukan adalah ini dia. Oke, sudah siap? Yuk kita mulai. Kita ambil kertas origaminya. Di sini kakak menggunakan ukuran 16 x 16 cm. Ya. Lalu kita akan lipat membentuk segitiga seperti ini. Ya, segitiga seperti ini.
Lalu bagian ujung bawah bisa dilipat juga ke atas. Oke, lalu yang bagian kiri juga lipat ke atas. Ya, bentar ya. Oke, ini seperti ini ya. Oke, kalau sudah bisa dibuka. Lalu ambil satu lembar ini bagian atas ini, kalian lipat ke tengah. Oke. Kalau sudah, ambil ujung bawah dimasukkan ke dalam nih. Ya, masukkan seperti ini. Dimasukkan. Oke, begitu juga sama. Yang kiri juga dimasukkan ke dalam ini. Oke, sudah jadi. Lalu kita akan menggambar wajahnya ya. Cukup mudah untuk menggambar wajahnya. Ambil ini ya supaya cepat. Kita akan pakai spidol besar ya. Kita buat matanya. Sini. Lalu mulutnya. Lalu kumisnya. Ya. Lalu bisa diwarna. Ini. Oke, lalu kita akan membuat telinganya. Ya, untuk telinganya kita siapin kertas berwarna, dua warna yang berbeda ya. Untuk ukuran yang satunya kita membutuhkan dua buah kertas ukuran 2 cm kali 5 cm. Ya, lalu di ujungnya diberi lengkungan untuk membentuk telinga. Ya, kita butuh dua. Lalu yang kecil ukuran 1,5 kali 4 cm. Ya, lalu sama juga digunting di bagian ujungnya. Seperti ini. Oke, lalu kita akan tempelkan. Ya. Ini tempelkan. Ini tempelkan. Oke. Kalau sudah, kita akan tempelkan ke tikus yang sudah dibuat. Bisa agak dimiringkan sedikit ya untuk menempelkan. Bisa agak dimiringkan sedikit supaya kelihatan seperti telinga. Dimiringkan sedikit. Oke, sudah jadi activity kita hari ini. Cukup mudah kan? Ya, kalian bisa mencobanya di rumah. Buat sebanyak-banyaknya bersama dengan keluarga kalian. Oke, see you and God bless you. Wah, jadi karunia itu dipakai untuk melayani Tuhan. Aku mau deh untuk melayani dengan karunia itu. Seperti Kiki dan Didi. I want to have the gift of leading and serving. Yuk teman-teman, katain sama-sama. I want to have the gift of leading and serving. Nah, benar tuh tadi kakak Eagle Kids bilang, Mimi bisa berdoa dan meminta Tuhan untuk karunia itu. Oke, aku pasti. Oke, gimana kalau sekarang Mimi mencoba untuk memimpin kita? Oke, boleh. Oke, kalau gitu aku siapkan ya meja sama kejunya. Boleh. Aku bantu kamu ya, Didi. Oke, boleh banget. Wah, kalian keren. Oke, kita akan mencoba nih ya. Oke. Yuk, ambil kejunya. Oke. Nah, ini nih kejunya. Oke, kalau gitu siapa nih yang jadi percobaannya? Kiki dulu aja. Kiki, nanti boleh? Aku yang mimpin Kiki. Oke, nanti kita mengarahkan ya. Oke. Kalau begitu, aku tutup mata. Tutup mata. Ambil kejunya. Siap? Siap, siap. Teman-teman, kita harus semangatin Kiki supaya bisa menyusun keju-keju ini. Oke. Mimi boleh pimpin ya. Oke, ke bawah, ke bawah. Oke, drop. Drop. Oh, yeay. Bagus. Oke, keju kedua.
kedua. Catch kedua. Ayo Kiki, kamu pasti bisa. Kiri. Lurus. Kiri. Drop. Ya. Gagal. Gak apa-apa, kita coba sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Ya. Ayo, kita pasti bisa kali ini. Oke, catch you pertama. Oke. Oke. Yang tenang, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, okay. ke bawah, lurus sedikit, dan drop. Nice, yes. Oke. Okay, keju kedua. Ayo teman-teman, kita semangatin. Oke, okay. ke bawah, pelan-pelan, dan ke belakang sedikit. Oke, okay, yeah. Yes. Okay. Oh, ayo. Oke. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Ke bawah. Ya ini udah oke okay, kayaknya posisinya. Pelan-pelan. Stop. Iya. Yes. Oke. Okay. Ayo Kiki, kamu pasti bisa. Okay. Yang terakhir. Eh teman-teman. Oke. Okay. Wow, ini tinggi sekali ya. Pelan-pelan. Ke bawah pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. Yeah. Berhasil. Wah, Mimi hebat sekali. Terima kasih. Ternyata itu bagaimana cara untuk berdoa karena kita. I want to have the gift of leading and serving. Nah, teman-teman pasti mau tahu lagi kan apa aja karunia yang ada di Alkitab? Iya, karunia itu nggak cuma melayani dan memimpin loh, tapi masih banyak lagi karunia-karunia yang lain. Iya, aku mau tahu semuanya. Nah, kalau gitu jangan lewatkan Eagle Kids Online Service minggu depan. Bye-bye.